atrás ni hasta cuando para siempre el amo. Okay. Dan masuk daun limau purut, masuk daun kunyit, kemudian masuk daun kesum. Dan sedap. Pasangkan perutu ni kepada dia. Masuk pasangkan perutu ni. Asam pedas pedas sembilan ni kita kena masak dekat sikit yang kedua kena lebihkan asam sebelum masuk ke dalam kuali ni, dalam periuk ni. Pastikan kita garamkan dulu ikan ni, kunyitkan dulu ikan ni, kunyitkan dulu, garamkan dulu bagi rata dan mendidih kuah dia, baru masukkan baru dia punya apa, dia punya garam dia tu masuk sampai ke dalam sebab kepala dia besar. Okay. Okey, pasangan ni masak lemak, masak lemak pisang muda ni. Masak lemak, saya letak apa lada tadi sikit, kita blend. Okay. Lada padi. Okay. Lepas tu masuk ke santan. Inilah pasangan ideal dengan asam pedas kepada ikan. Okay.